Hari ini kita mau ke tempat pameran buku. Tempat pameran buku internasional. Karena sekarang lagi ada pameran buku. Sudah masuk. Tadi kita masuknya pas pakai e-tiket. Mana tadi tiketnya? Nah, itu. Dan masuknya gratis ya. Gratis. Ini bawa kalau pakai e-tiket gratis ya? Banyak. Nah, kalau tahun lalu enggak pakai e-tiket, beli tiket berapa ya? 5 pon kalau enggak salah, 5 pon yang masuknya. Cuma mungkin karena COVID, mungkin supaya tidak banyak nyentuh sesuatu, jadi ya masuknya pakai etiket. Apa ini di belakang? Mana? Tuh, bambu-bambu. Tapi kemarin pensil lo itu. Iya, sekarang udah diganti bambu. Mungkin, ya mungkin inilah. Diubah gitu kan? Iya, masa konsepnya lebih baru. Yeay. Ini, oh berarti di sini ada pameran-pameran kementerian. Iya, ini ada ini, kementerian. Ini. Pemuda, ini, dan pemuda, olahraga. Pemuda dan olahraga. Wizara Kesyabab Warriyad. Ini kita berada di pameran kementeriannya Mesir. Iya. Kementerian. Banyak ya ternyata. Pemuda dan olahraga. Tadi di sana Kementerian Pertahanan ya, Wizara Tudifa. Jadi kayaknya semua kementerian-kementerian yang ada di Mesir ada di pameran ini, ikut serta dalam pameran ini. Kemarin kayaknya nggak ada ya. Tahun kemarin ada sih yang dipak, tapi yang ini nggak baru ketemu. Tapi siapa tahu kemarin ada, tapi nggak lihat. Iya sih. Woi, ayo kita cari lagi, siapa tahu ada kementerian lain. Bapak mau jadi menteri, Pak? Saya mau jadi menteri agama lah. Amin. Yuk, lanjut. Oke, kita cari lagi. Di sini tempatnya banyak tempat pameran ya. Untuk foto-foto, foto-foto iya. Cantik-cantik. Ini apa lagi nih? Ini ada Wizara Sakofa. Apa ini? Kementerian apa ini? Culture and Native Development. Kementerian Kebudayaan. Kementerian ya, kira-kira budayaan. Ya. Kira-kira kayak gitu ya. Situ. Ya di sini memang kayak pameran. Pokoknya ini besar banget ya gak sih? Atau lebay? Oh ini ada apa sih? Ayo kita lihat. Besar banget bukunya tadi. Jadi kita mau ke hall berapa ini? Ini 2, kita mau ke 4. Lalu kita keluar nih, nggak ada di sini. Di sini kayaknya udah buku-bukunya modern. Di sini bukan turos. Klasik-klasik, modern. Udah kontemporer semua di sini. Jadi kita pindah ke hall 4. Jalan lagi.
Mau beli buku apa, Pak? Ini buku Turas. Apa judulnya? Judulnya banyak, lihat aja nanti. Kita udah punya list untuk dibeli. Bukan kita, tapi dia. Ramai orang Indonesia karena carinya buku Turas. Biografi siapa aja yang ada di sana? Semua ulama? Semuanya? Semua. Dahulu. Oke, yang kita beli. Berapa ini harganya? Ini 30 jilid. 1 sampai 30. Siar, kan? Siar, artinya sama dengan awal. Aku kan sebenarnya mau langsung. Nanti siar. Hadiah. Mana tempe? Hadiah ya. Kamu kalau ada yang dibikam? Ya, ini yang tempe. Jadi, kita bagi dit. Kita bagi dit. Ora asfar nih. Pilon. Mana kalau nih? Nah, ini buat api. Pulun asfar. عايز سيار سيار واحد ماشي 1850 تاخذ عليه نور اليقين هديه قاري 4 اذا لو اخذ دي هو سيار في هديه ثاني ولا نور اليقين انت تريد هديه كثير اخر بخاري ما كان تاخذ كتاب ثالث تاخذ هديتين اه ماشي هديتين سيار انظر انظر هنا لا 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 انت لا 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 طب ده كبير عمر خلاص لا خلاص خلاص هو enggak daftar dulu kerja mana daftar jelasin dulu dong sedikit malu-malu jadi mau beli apa nih oh daftarnya keren ya ini ya yang mau dibeli ya mana sih ini Terus? Ya, ini satu, itu satu. Hadiahnya Stress. Mana? Belum. Ini Al-Wajiz
ini di retan sini tentang usul fikih semua. Ini juga usul fikih. Ini usul fikih juga nih. Oh ini tarikh tashrih selain sejarah tashrih. Nah, pokoknya sejarah pentasyrikan ya. Terus? Ini buku-buku Lughah. Tentang bahasa Arab semuanya ya. Tentang nahwu, grammarnya bahasa Arab ya. Itu juga ini Qadimah Jurumiyah. Kita beli apa? Kita nggak beli ini? Enggak, kita sudah punya. Kita sudah punya, jadi kita beli apa? Coba liatin. Ini. Apa ini? Mustasfa. Mustasfa min ilmi al-usul. Ini usul fikih juga. Ini kalau belajar usul wajib. Tingkatan terakhir lah. Alhamdulillah, enta khabarak eh? Ibn halal wallah kita hafizan alaihi. Alhamdulillah. Enggak mau dimasukin ke koper. Bentar.30 jilid. Enggak dipinjemin ini sama dia. Apa? Cutter kah? Okay. Itu tuh ada yang bawa beginian. Udah ya, satu doang ya? Sama di samping-sampingnya paling ya? Satu doang gitu ya? Samping-sampingnya berarti. Iya. Eh, pas ya? Tapi harus dibongkar. Gimana dong? Teng-teng. Oh nanti yang ini di atas aja, di ke atasin sini. Dia yang seret-seret. Ayo. Mushaf Syarif 19 waraqah. Ini apa? Apa ya? Tinggal 19 ini. 19 kertas jumlah lembarnya ya. Yaqra bil ain, baca menggunakan mata. Bisa ya? Kecil sekali. Wow. Ini berapa baris ya, kecil banget. Ini mushaf semuanya mungkin ya, keseluruhan ya. Jadi dalam 19 lembar gitu. Mushaf dalam 19 lembar. Wow, kecilnya. Awaluhu majmu'atun minal ma'azin. Taqra'u yaminan wa yasaran. Kayak gimana ya bacanya ya? Yamin. Qabillahi syahidan baini innahu kana bihadiran basira may yahdillah. Apa ini? Oh, ini mushaf ya? Aku nggak paham khat-khat. Oh ini khat. Ya lah ini maktub. Ini khat tulus.
kan banyak-banyak jenis pot, tapi pampang juga kan. Ini satu ukuran enggak kan ya? Enggak kan. Ini cuma contoh aja. Satu dari pot sulus. Oh ini ada yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhat. Ya ayyuhana sutaku rabbukumu nazistan. Nisa. Tulis ininya aja. Uluhani am Maria. Oh, enggak nyampe satu ayat. Ini aja. Wala tibtis sufaha, ini enggak ada. Enggak ada wakafnya gitu. Keren, keren, keren. Rame sih itu, terus kita itulah. Kenapa terakhir kayaknya? Tadi belakang kan tadi terselip ininya, batu roya tadi. Oh gitu kan. Lambat juga ininya, apa namanya, baninya datang. Oh belum ada. Pantesan lama. Soalnya tadi rame, tapi kok nggak keluar dari keramaian. Sini lagi. Kita makan dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.